Welcome guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today macam apa yang korang baca dari tajuk ataupun thumbnail, hari ni kita nak buka kotak kotak hadiah. Betul. Kan korang kan? Kotak banyak. Hadiah. Banyak barang dalam tu. Kan? Rasa-rasa hadiah siapa ya? Okay, tapi sebelum kita orang teruskan video ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, juga kat lantai bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang, supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Okey, so dia adalah something kotak yang agak panjang. Pergi ambil sikit, Mas. Besar. Besarnya kotak ni, korang tengok. Cacar sampai tak nampak. Rasa-rasa ada apa dalam kotak ni. Mungkin ni kita nak bagi siapa, Caca? Bagi Asia. Kita je. Ha? Kita? Orang lain? Tak payah. Tak payah? Iya ke? Rasa-rasa dalam ni ada apa, Man? Ada makanan. Ha? Makanan. Makanan? Dah kita tak buka kotak kan? So dalam ni ada macam-macam mainan ni, Caca? Haa, pegang. Tak payah bagi siapa-siapa, Caca je. Caca kan dah tolong mama. Tolong apa? Tolong apa-apa lah. Ambil siapa, ambil penyaduk, ambil ayam, ambil keropok. Itu je. Itu kerja ringan tu. Haa, sama je tu. Ya ke? Tolong ambil barang semua tu. Ini baguslah mainan dalam ni. Besar ni korang. So korang nak tengok tak ada apa dalam ni korang? Jom kita buka. Agak-agak ada apa dalam ni? Caca rasa ada apa? Ada mainan. Bukan. Makanan. Sure? Kalau salah, bukan punya Caca. Are you sure? Sure ada mainan? Betul tak? Lihatlah, semangatlah nak buka hadiah ni. Semangat hadiah. Untuk paksu balik. Pam, pam, pam. Teram, pam, 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 pam. Untuk paksu. Kenapa ni? Caca, jangan nangis. Awak kotak hadiah je. Kenapa dah nangis? Kotak hadiah, kau nangis buat apa? Banyak banyak sangat. Banyak sangat apa? Memang apa mama nak ke mama? Caca dah tolong mama. Mama tak bagi kita mainan kenapa? Ambil lah mainan ni. Ambil lah. Nak mainan ni? Ambil lah. Caca dah nangis lah orang. Nak mainan. Belum buka lagi dah nangis. Okey, kena jawab dulu 10 soalan. 5 tambah 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapannya? 10. 4 tambah 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana 4 tambah 4? Ambil jari. 4, kira berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Soalan ketiga. Tolong paksu. 2 tambah 2. 2 tambah 2, 1. 2 tambah 2. 2 tambah 2. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 je lah. 4 lah. Apalah korang, sebelum kita nak buka kotak ni korang, kita kenalah menjawab soalan dulu. Punya mainan apa ni? Adalah. Besar mainan ni. Oh, baby punya. Woi, iya ke? Iya ke? Ambil lah. Woi, koyakkan. Tapi kalau ada nama paksu, punya paksu. Tak mau. Apa pula tak mau kalau ada nama paksu? Tak mau, awak hang tak mau. Tak mau, tak peduli hang. Hang nak juga. Tak mau. Hang tak peduli. Hang nak juga barang ni punya hang. Tak mau. Okey korang, kita dah ni korang. Teng. Tak sabar ni saya salah. Happy nampak dia. Alamak. Happy Dapat hadiah ni, happy Bukan dulu. Ha? Ni ayam baby. Ha? Ayam bukan. Sabar. Tak boleh buka macam tu. Kita kena tengok dalam ni ada apa. Sabar. Sabar. Sabar.
sabar. Okey, korang kita kena tunggu dulu. Dan kalau kita buka dalamnya tak ada mainan, rasa-rasa Caca menyesal ke tak menyesal? Mesti korang tertanya-tanya juga sakit kan? Sakit hati lah. Mesti korang tertanya-tanya apa yang ada dalam kotak ni kan? Eh, mana boleh buka? Eh, dah nampak dah. Dah nampak dah. Baby sakit hati. Sakit hati buat apa? Sakit hati. Sabar, dia boleh. Yang baby. Sabar. So, korang cuba komen dan teka dalam kotak ni ada apa. Nah, yang pasti ni bukan hadiah misteri dah korang. Tentang. Janganlah, kita tak boleh buka. Dia kata kotak ni boleh dibuka besok pagi. Oh, besok. Janganlah cakapnya. Tak boleh. Kalau buka sekarang, takut tak jadi mainan. Takut tak jadi makanan. Dia takut bertukar jadi benda lain. Sebab punya main banyak tak boleh buka sekarang. Katanya besok. Ni, dia baca kat sini ni. Dia tulis. Barang buka ini, sekarang, barang ini hilang mainan. Barang ini hendaklah dibuka pada besok hari kerana kalau membuka sekarang ia akan menjadi dia akan bertukar menjadi barang lain dan bukan mainan dan kan? Bukan makanan. Besok je. Besok jelah. Maknanya kita kena buka besok lah. Besok lah. Jom. Tak mau. Mau tak mau. Jadi nak cepat lah ni. Nak cepat. Boleh. Tapi kalau tak, ni bukan mainan, jangan marah dengan Mama. Okay. So, dah memang setuju lah. Memang setuju. Nak buka ni. Nak buka? Kita nak tengok mainan apa? Okay. Are you sure? Betul. Get ready. Ready. Okay, kalau macam tu awak kena kira sampai 10. Kira. 1, 2. Slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey lah Man. Dia tak sabar. Sebab kotak ni dah tertulis guys. Kena buka pada esok hari. Tapi ni nak buka juga sekarang. Kita tak tahulah dalam ni akan bertukar jadi apa-apa barang. Tengok. Yang. Teng 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 teng. Bertukar ni tak heran eh. Tak heran kan? Betul ke kita buat ni Man? Jangan sentuh Caca. Jangan sentuh. Ini ada balon. Mainan apa ni? Mainan apa lah kat ni? Jangan sentuh tau. Agak-agak ada apa korang dalam ni korang? Besarnya mainan ni. Apa ni? Apa ni? Ni apa? Ni apa? Alah, bukan mainan. Bukan mainan lah. Alamak, diam. Diam. Alamak, kita ada lampu lagi. Okey. Kita review apa yang kita dapat ni. Aduh. Thank you. Ni apa benda ni? 1, 2, 3. Ini apa benda ni korang sekejap? Ini lampu. Tempat lampu. Oh, ini lampu. Bukan mainan lah. Itulah dah kata jangan buka cepat-cepat. Dah jadi benda lain. Lampu lah korang. Lampu. Lampu studio. Nampak tak? So macam mana buat ni? Ni baru kuat. Tak buat ni korang. Hari tu saya buat. So macam inilah lampunya. Dapat lampu lah Caca. Nampak lampu. Jadi lampu. Apalah. Wih. Tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak ke sana. So ni lah lampu. Wih. Kita dapat lampu rupanya. Wih. Kenapa? Ni dia punya stand eh? Jom kita buka dulu. Ni dia punya lampu. Alamak korang. Ingatkan dapat.
Tak apa. Besok. Alah. Itulah. Okey. Besok. Kita harus dapat hadiah lagi tau. Besok. Alah. Besok. Okey, janji. Besok kita dapat hadiah kecil-kecil. Betul. Tak dah, tutup. Mana, boleh dah jin ni. Nak buat macam mana lagi? Betul. Okey, dah tutup balik. Okey. Kita mana tu? Tutup. Nanti kita pasang lampu baru kita. Alamak. Sia-sia lah harapan ni. Ingatkan betul lah. Harapan dah akan mainan tak dapat dah. Aduh, apa lah. Okey, Man. Ada lampu rupanya. Lampu. Baik tu, buat tu. Baik tu. Okeylah korang. Alamak. Tak jadi. Caca nak cepat-cepat. Orang kak bedah. Jangan. Suruh besok. Besok dia tak sabar. Tak apa. Besok nanti kita make sure kita akan dapat hadiah. Boleh. Okey korang. Okey. Sekejap lagi mama gantikan. Sekejap lagi kita ganti tau. Sekejap lagi kita ganti kan. Yeah. Okey. Sekejap lagi kita gantikan. Mana? Okey, janji. 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 Okey, sekejap lagi mama bagi hadiah. Sekejap. Okey, nanti kita mendapatkan mainan. Okeylah korang, kesian Caca. Itulah, nak cepat sangat buka hadiah tu. Kan dah ada lampu. Aduh, lampu ni pun tak apa juga, Caca. Kita happy juga, Caca. Sebab lampu ni yang menerangkan konten kita. Tak mau. Malam-malam kan terang. Tak mau. Mau tak mau, harus mau. Tak okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Nampaknya agak kecewa ya kerana dekat penghujung rancangan kita mendapatkan apa namanya tu korang? Lampu studio ya kan, mainan. Beria je besar, tak apa. Sekejap lagi nanti kita gantikan kotak kecil untuk Caca. Mana ada dah sekarang? Tak ada dah. Nanti jom dah. Okey, janji. Sayang mama tak? Okey, senyum dulu. Senyum. Senyum. Pepsodent. Senyum nak bagi gigi? Gigi. Oh, gigi tak ada pula. Okey guys, kita boleh sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang dah tengok video YouTube channel Tasa Pabis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tasa Pabis, korang semua diberkati. Rezeki diberkati segala usaha dilindungi oleh Allah Subhanahuwataala, walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.